Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Turki Super League di pekan ke-23, kali ini ada Galatasaray melawan Gaziantep. Ya, tim tamu Gaziantep unggul terlebih dahulu melalui Kılıçdak pada menit ke-29. Kılıçdak berhasil memasukkan gol ke gawang Galatasaray dan membawa Gaziantep unggul 0-1. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Wilfried Zaha berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Wilfried Zaha berhasil memasukkan gol ke gawang Gaziantep pada menit ke-72. Burak Yılmaz akhirnya berhasil membawa Gaziantep unggul menjadi 2-1. Burak Yılmaz berhasil memasukkan gol ke gawang Gaziantep pada menit ke-89. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan kemenangan ini, maka Galatasaray berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat kedua klasemen dengan perolehan 60 poin dari 23 kali bertanding, 19 kali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Sementara Gaziantep berada di peringkat ke-17 dengan perolehan 23 poin dari 23 kali bertanding, 6 kali menang, 5 kali seri, dan 12 kali kalah.